semangat tadi Gadi. Sekali lagi ya, harus lebih semangat. Shalom! Yeay! Tangan dong, tepuk tangan dong, yeay! Adik-adik El Rocky, gimana? Semangat kan pagi hari ini? Kita mau yel-yel El Rocky teori. Kakak Lydia, kita yel-yel ya. Teori deh yang hitung 1-3, oke? 1, 2, 3! El Rocky siap! Sedari kecil sudah kuat. Oke, semangat sekali ya pagi hari yang indah ini. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa. Berdoa, betul sekali. Hebat, kita berdoa ya adik-adik ya. Ini juga ya, yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mengucap syukur karena kami diberikan kekuatan, semangat, sukacita yang daripada Tuhan untuk kami boleh beribadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami. Berkatilah teman-teman kami yang boleh beribadah bersama kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh penuh sukacita, semangat saat memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita mau nyanyi lagu apa? Aku, bahagia. Iya. Atau teman-teman di rumah ada yang sedih nggak nih? Harus apa? Kalau sedih, harus bahagia. Ya. Bahagia. Ayo kita nyanyi ya, adik-adik. Jogetnya gimana tuh? Oke. Aku bahagia. Yang bukan
nyanyi lagi yuk. Gini ya jogetnya ya? Oke. Okay. Ayo kakak ide ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak lagi dong, yang Elrokinya. Teori hitung lagi yang keras ya, oke?
Satu, dua, tiga. El Rocky siap. Sedari kecil sudah kuat. Yeay. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, jadi kita harus siap. Ya kan Kak Ida? Nah, sebentar Kak Ida akan bantu kita untuk berdoa. Sekarang kita menyanyi dulu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sekarang apa yang harus disiapin ya kalau mau dengar firman Tuhan? Apa? Alkitab. Oh, Alkitab adik-adik. Apa lagi? Hati. Hati, terus ini apa? Telinga. Telinga yang kencang, apa? Telinga. Telinga, teman-teman semua, sama buku catatan, sama pulpennya dong, oke? Oke, sekarang kita serahkan sama kakak yang akan bawa firman ya. Oke, selamat mendengarkan. Dadah dulu. Sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Bulan yang baru, temanya juga baru nih. Temanya kelemah lembutan. Minggu ini firman Tuhannya diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Sekarang kita mau nonton videonya dulu ya. Seri Buaro ke-8, Harry yang penuh lemah lembutan. Harry, si ketua kelas itu, memiliki kakak bernama Robin. Robin ini kasar perangainya, sedangkan Harry, sang adik, begitu penurut dan tak berani membantah kakaknya.
Suatu saat karena hujan, mereka berdua bermain tendang bola di teras rumah mereka. Ketika mereka sedang asik main bola, tiba-tiba pintu ruang tamu mereka terbuka karena tiupan angin. Dan tanpa sengaja, Harry menendang bola mengenai patung kristal yang berbentuk kucing dari packing. Jatuh pecah menjadi dua. Keduanya panik. Lalu Robin mengusulkan agar pecahannya itu disambung lagi dengan lem. Dan ternyata mereka berhasil menyambungnya kembali. Keesokan paginya, ketika mereka akan berangkat ke sekolah, Robin berbisik kepada Harry, "Nanti di sekolah uang jajanmu kasih ke aku. Kalau tidak, aku akan lapor sama ibu kalau kamu yang memecahkan patung kucingnya." Mendengar hal itu, sedihlah hati Harry. Ia tidak berdaya. Dan hal itu terjadi berulang kali selama 2 minggu loh. Di minggu ketiga, Harry sudah tidak tahan lagi. Ia mendatangi Andre dan menceritakan semuanya dan bertanya apa yang sebaiknya ia lakukan. Andre dengan sabar mendengar keluh kesah Harry si ketua kelas itu. Andre menasihati Harry agar belajar berterus terang saja kepada ibunya. Namun Harry takut dan ia tidak mau melakukan itu. Keesokan harinya, Harry dan Andre membicarakan hal yang sama lagi. Andre dengan sabar mendengar Harry. Dan ketika Harry bertanya hal yang sama, kali ini Andre menjawab, "Orang yang gak suka dengar nasihat itu namanya keras hati. Tapi kalau mau mendengar nasihat itu namanya orang yang lemah lembut. Setahu aku, kamu bukan Robin deh. Kok sekarang kamu jadi keras hati kayak Robin?" Mendengar perkataan Andre, maka Harry si ketua kelas itu bertekad setelah pulang ia akan mengaku pada ibunya. Sesampainya di rumah, Harry dengan takut mengaku kepada ibunya apa yang telah ia lakukan. Ibunya dengan senyum berkata, "Ibu sudah tahu kok. Cuman ibu menunggu kapan anak-anak ibu mengaku. Dan karena hari ini kamu sendiri datang mengaku, maka itu berarti anak ibu sudah belajar tidak mengeraskan hati lagi, tetapi melembutkan hati. Dan karena itu ibu memaafkan kesalahan kamu, nak." Billy bersukar ya. Adik-adik El Rocky, di perjanjian baru kelemah lembutan itu ada 3 arti. Yang pertama itu tunduk kepada kehendak Tuhan. Seperti Daud yang selalu berusaha agar hidupnya berkenan kepada Tuhan. "Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Dalam Mazmur 143 ayat 10. Lemah lembut berarti tunduk kepada kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Mengizinkan Allah memperbarui diri kita melalui firman-Nya tanpa menghalang-halanginya. Arti kelemah lembutan yang kedua yaitu mudah untuk dibentuk dan diajar. Orang yang lemah lembut tidak mudah tersinggung dan dengan senang hati menerima teguran. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di dalam Yakobus 1 ayat 21. Di dalam ayat 19, Rasul Yakobus mengajarkan kita untuk cepat mendengar, menerima firman-Nya dengan hati yang lemah lembut. Seringkali saat kita mendengar hal yang tidak kita sukai atau tidak kita setujui, kita akan bergegas membantahnya atau bahkan menjadi marah terhadap orang lain. Nah, kita perlu memeriksa sikap hati kita. Mengapa kita tidak mampu untuk cepat mendengar? Apakah karena kita kurang lemah lembut?
Tanpa kelemah lembutan, firman Allah tidak akan dapat masuk ke dalam hidup kita. Nah, arti yang ketiga adalah mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Jadi, di dalam setiap tindakan kita, kiranya segala sesuatunya dipikirkan matang dan penuh pertimbangan, termasuk apa yang kita ucapkan ya adik-adik Elroki. Alkitab menulis, lidah lembut adalah pohon kehidupan di dalam Amsal 15 ayat 4a. Selain dari tiga arti yang sudah kakak sebutkan tadi, kelemah lembutan juga memiliki arti stabil, tenang, seimbang dalam roh, tidak sombong, dapat menguasai emosi. Orang yang lemah lembut di hatinya pasti mampu mengampuni kesalahan dan mau memperbaiki kesalahan. Seperti biasa, sekarang waktunya kita pedang roh. Pedang roh hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 5. Yuk dibuka kitabnya dan kita baca bersama ya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Sekarang kita mau kembali ke tim PW ya. Silakan kakak-kakak. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, ya kan, di minggu pertama bulan ini adik-adik, tentang kelemah lembutan. Nah, teori kita belum selesai ibadahnya tuh, teman-teman mau udahan aja tuh matiin TV-nya. Kita ajakin nyanyi lagi ya, mau? Ya, kita nyanyi lagi, digoyang-goyang sekali lagi, oke adik-adik? Oke teori, oke high five dulu. Kita nyanyi. Kita goyang-goyang ya buat Tuhan Yesus, ya. Mau? Ayo, goyang-goyangnya gimana, Yuri? Ajarin ke Hana dong. Oke. Okay.
sudah nyanyinya, sudah dengerin firmannya, saatnya apa? Selesai. Selesai ibadahnya, sudah ya. Jadi kita mau berdoa adik-adik. Mana sih doanya? Oke, semuanya. Semuanya adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, kemuliaan dan hormat hanya bagi namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih karena sudah memberkati ibadah kami Bapa. Biarlah ibadah kami boleh menyukakan hatimu. Dan Bapa, biarlah kebenaran firman yang boleh kami dengar, setiap adik-adik dengar pagi hari ini Tuhan, sungguh-sungguh Roh Kudus Engkau yang menolong supaya mereka boleh mengerti, memahami kebenaran-Mu dan boleh melakukannya. Mereka boleh bertumbuh dalam pengenal yang benar akan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap adik-adik kami Tuhan. Dan untuk kesehatannya Bapa, biarlah boleh sehat sesehat-sehatnya, kuat sekuat-kuatnya Tuhan. Tuhan yang menjagai kehidupan setiap mereka. Tuhan yang menjagai pertemanan mereka, pergaulan mereka, di studi mereka ya Bapa, di sekolah, di keluarga mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan benar-benar dijagai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan kami mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah sama teman-teman dulu. Dadah semuanya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.